girls, welcome back to my channel, Wisna Nirmala Juli. Oke, di video kali ini aku akan memberitahukan bagaimana caranya menghilangkan flek hitam, bekas jerawat, dan kulit kusam. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notification atau pemberitahuan saat aku mengupload video selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke videonya. Yang harus kalian siapkan adalah dua bahan ini. Info untuk kalian ya girls, jadi kentang ini itu banyak sekali loh manfaatnya. Salah satunya adalah menyamarkan bintik hitam pada wajah. Ternyata selain kentang, madu juga banyak banget loh girls manfaatnya. Salah satunya adalah mengecilkan pori-pori wajah, menyamarkan flek hitam, dan banyak manfaat lainnya juga. Dan hari ini kita akan membuat masker campuran kentang dan madu. Caranya yaitu mengupas kulit kentang dan mencuci bersih kentang tersebut. Setelah itu, parut kentang dengan menggunakan alat parutan. Dan ini adalah kentang yang sudah diparut ya girls. Setelah itu, peras sari kentang dengan menggunakan saringan teh seperti apa yang aku lakukan di video ini. Dan inilah perasan kentang yang tadi sudah kita peras. Diamkan beberapa menit perasan kentang tersebut. Setelah itu kita memisahkan air perasan kentang dan endapan sari kentang tersebut, seperti apa yang aku lakukan di video ini ya girls. Setelah itu, campurkan endapan sari kentang dengan madu seperti apa yang aku lakukan di video ini. Lalu, aduk hingga merata. Dan ini dia maskernya. Sebelum pemakaian masker, kita harus membersihkan kulit muka kita terlebih dahulu. Dan ini kulit muka aku sudah dibersihkan ya girls. Setelah itu, kita langsung aplikasikan masker kentang dan madu ke seluruh wajah kita seperti apa yang aku lakukan di video ini. Setelah itu ratakan masker kentang ke wajah kita, lalu pijat lembut wajah kita seperti apa yang aku lakukan. Setelah itu diamkan 25 menit sampai 30 menit agar si masker tersebut meresap ke dalam wajah kita. Setelah itu, siapkan air es untuk membersihkan masker dari wajah kita. Setelah wajah didiamkan 25 menit sampai 30 menit, lalu bersihkan wajah dengan menggunakan air es. Lakukan kegiatan ini minimal 1 minggu 1 kali untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Flek hitam, bekas jerawat, dan kulit kusam hilang seketika hanya dengan menggunakan dua bahan. So, ya, ini dia hasil akhirnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, girls. Oke, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.